legit. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SMP Negeri 6 Temanggung, dan Bapak, Ibu, orang tua siswa kelas 9, serta anak-anakku, calon wisudawan, Wisuda Purnawiyata SMP Negeri 6 Temanggung tahun pelajaran 2018-2019 Kamis 2 Mei 2019 segera dimulai. Wali Siswa kelas 9 serta
para siswa yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat terkumpul dalam acara spesial pagi hari ini. Atas nama segenap panitia, kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para siswa semua memenuhi undangan kami. Kami mengakui bahwa acara pagi ini begitu spesial, karena memang acara wisuda purna Wiyata ini baru dua kali kita laksanakan di SMP Negeri 6 Panggung. Spesial yang lain karena acara ini dilaksanakan di lapangan upacara yang oleh teman-teman sudah disulap menjadi ruang pertemuan yang sejuk dengan AC alamnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan para siswa yang kami banggakan, ternyata waktu 3 tahun tidaklah begitu. 3 tahun telah berlalu dan hari ini siswa-siswi itu telah berubah menjadi pribadi yang sebentar lagi memasuki masa remaja. Sebentar lagi siswa-siswi ini juga akan menerima surat tanda tamat belajar, yang berarti para siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, khususnya di SMP Negeri 6 Temanggung ini. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah ucapan perpisahan dari perwakilan siswa kelas 9. Kepada saudara Ardika Yulvianto, siswa kelas 9H, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Temanggung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 6 Temanggung, Bapak Ibu Wali Kelas 9 SMP Negeri 6 Temanggung, dan tak lupa teman-temanku wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta pada hari ini, seraya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menggenapkan kenikmatan-kenikmatan diiringi dengan kemudahan dengan ridho-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan bersama dalam acara wisuda purna Wiyata SMP Negeri 6 Temanggung tahun 2019. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan kelas 9 dalam menyampaikan sambutan pada wisuda kali ini. Hadirin, tamu undangan, dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia, SMP Negeri 6 Temanggung adalah rumah kedua bagi kami. Sekian lamanya kami telah menimba ilmu di sini. Rasa yang mengharu diri memang tak kuasa kami tahan. 3 tahun lalu kami beriringan bersama menapak halaman gedung sekolah ini. Kami berangkat dari berbagai perbedaan, dari berbagai keadaan, dan dari berbagai kekuatan, niat, tujuan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ribuan kali ritual matahari terbit dan tenggelam, ribuan detik-detik yang memutar secara pasti hari-hari, bulan-bulan,
yang telah telanjur kami nikmati dan kami jalani. Tepat hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, telah selesai sudah tugas kami sebagai siswa di SMP Negeri 6 Temanggung. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Temanggung yang telah memberikan kami berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai pembelajaran yang kami dapat selama menjadi siswa. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami ini menjadi amal yang baik yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat balasan pahala yang setimpal darinya. Tak lupa permohonan maaf dan sesal kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu sebagai siswa di SMP Negeri 6 Temanggung ini terdapat kehilafan, terdapat kesalahan, serta kekurangan. Tentulah tak jarang kami membuat jengkel dan kami berbuat tidak sesuai harapan. Pada kesempatan ini, sekali lagi izinkanlah kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta keluarga kami, wali wisudawan, untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran belajar kami, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa untuk kami. Namun tentunya wisuda ini bukanlah puncak prestasi kami. Masih panjang jalan yang harus kami lalui untuk menggapai cita-cita mulia. Kami berharap semoga hasil perjuangan kami selama ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta kasih sayang Bapak dan Ibu yang begitu luar besar, luar biasa besarnya yang telah tercurah menabur kepada kami. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman, kepada sahabat yang telah hadir dan memberikan warna di episode kehidupan kami. Semoga jalinan indah ini akan tetap terangkai dengan manis untuk indah dikenang. Kepada adik-adik kelas 7 dan 8, kakak berpesan, maafkanlah kami jika ada kesalahan, jaga nama baik sekolah ini, dan rajin-rajinlah belajar, hanya dengan belajar kita akan berhasil. Hadirin tamu undangan dan teman-temanku wisudawan yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Cendrawasih Guru Menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu teman sekalian, sampai berjumpa di gerbang kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 6 Temanggung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Slamet Pujiono, MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Pengurus Komite, Ibu Bapak Guru dan Tenaga Pendidikan, serta Ibu Bapak Wali Siswa Kelas 9 SMP Negeri 6 Temanggung yang saya hormati, anak-anakku kelas 9 juga yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2019,
kita semua dapat melaksanakan kegiatan pelepasan atau wisuda purnawiyata kelas 9 SMP Negeri 6 Temanggung tahun pelajaran 2018-2019 sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan nanti mulai dari awal, inti, dan akhir dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua serta bantuan-bantuan berupa apapun sehingga acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Berikutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Wali Siswa kelas 9 yang selama 3 tahun ini telah menitipkan putra-putranya dan putri-putrinya ke SMP Negeri 6 Temanggung ini dalam rangka meraih cita-cita yang nanti akan dicapai. Perlu Bapak ketahui bersama bahwa ujian untuk ujian sekolah dan ujian nasional sudah semuanya dilaksanakan dan alhamdulillah untuk SMP Negeri 6 ini tidak ada ujian yang susulan. Artinya tidak ada peserta ujian yang izin pada saat jadwal utama yang telah ditetapkan. Memang untuk tahun ini di SMP Negeri 6 ini dibagi menjadi 3 sesi, sesi 1, sesi 2, dan sesi yang ketiga. Sesi 1 itu 7:30 sampai dengan jam 9:30, sesi 2 jam 10:30 sampai 12:30, sedangkan sesi yang ketiga itu jam 14 sampai jam 16. Dan alhamdulillah kemarin semua sinyal listrik dan lain-lain semuanya lancar, tidak ada gangguan. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda nanti hasil dari ujian nasional maupun ujian sekolah dari putra putri ibu bapak semua dapat berhasil dengan baik. Berikutnya perlu ibu bapak ketahui bahwa untuk nilai ujian nasional sekali lagi tidak menentukan kelulusan. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Sabar Santoso, S.Pd. Bapak Ibu yang kami hormati, siswa-siswi yang berbahagia, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberkati kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami selalu berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, bi hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.